Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بيوم وذوبه في الدارين آمين Kemudian wa yajtanibu istiqbalal kiblah wal wastidbaraha fis sahra. Wa yajtanibu jauhilah kalian istiqbal al-kiblah menghadap kiblah wasit baroha membelakangi kiblah fis sahra di dalam tempat yang lapang. Kita di sungai buang airnya menghadap kiblat enggak boleh. Menghadap timur juga enggak boleh membelakangi. Menghadap ke barat juga enggak boleh berarti mendepan. Ini menghadap. Nah kalau menghadap ke timur berarti kan membelakangi. Itu di sungai. Orang-orang dulu kan di sungai kan enggak jarang. Sering. Kampung-kampung di sungai buang air itu. Buang air kecil. Ketika kita udah kebelet enggak ada toilet di jalanan. Maka cari kira-kira mana ya ini arah selatan dan utara. Jangan sampai mengarah ke timur dan ke barat. Ya. Itu enggak boleh. Ya kalau kita sengaja dosa. Kalau kita sengaja dosa, kalau nggak sengaja enggak. Ya, itu di tempat yang lapang. Nah kalau di kamar mandi mah bebas. Ukurannya 2 meter persegi mah masih bebas. Ya, ada keterangan sampai 3 meter. Kamar mandinya gede 3 meter, nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu menghadap kiblat sudah dihitung itu menghadap. Kalau WC-nya menghadap ke timur ke barat, udah terus berarti membelakangi dan menghadap kiblat itu. Kalau WC-nya lebih dari 3 meter. Tapi kalau 2 meter, kalau di Jakarta mah 2 meter udah gede. Kalau di kampung mah gede-gedean, tanah gede-gede kok. Ya. Nah, pokoknya tanpa ada satir. Ya, kalau orang dulu kan bikin galian terus ditutup pakai bambu, itu paling sekitar 2 meter persegi. Itu masih ada satirnya, masih ada tutupnya, dihukumi nggak apa-apa, mau ngadap kemana aja itu, ya diperbolehkan masih ya. Yang nggak boleh itu di tanah lapang, kayak di sungai itu nggak ada haling-halingnya, itu nggak boleh. Oke. Wayat tanibu, selanjutnya wayat tanibu jauhilah apa al baul, buang air kecil wal ghaid, buang air besar fil ma'ir raqib, di dalam air yang diem, yang nggak ngalir. Ya, airnya diem nggak ngalir, jangan kencing di situ, jangan buang air di situ. Kalau airnya ngalir silakan. Watahta sajarati dan di bawah pohon. Ya, al musmirah. Pohon yang berbuah khususnya. Jangan. Ya, kalau nggak berbuah masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berbuah jangan. Apa ngaruh? Begitu. Ya. Bukan ngaruh ke rasa, tapi orang melihat nih pohon berbuah tapi dikencingin, diberaknya di situ, masya Allah, naudzubillah. Buang air besar situ, buang air kecil situ, pohonnya berbuah, orang mau makan juga jijik. Ya, itulah tujuannya. Kalau rasa berubah apa enggak ya, itu insya Allah sih enggak. Ya, kemudian wafit torik dan di jalan-jalan, buang air di jalan, nanti kena kebauan. Kenapa di sini diatur? Kalau bapak-bapak lama di Arab, kalau saya setahu saya pengalaman saya di Mesir itu subhanallah, bang. Orang Arab itu kalau buang air, buang kecil, buang air besar itu di jalan mah udah nggak sering. Khususnya bukan jalan untuk mobil, tapi jalan untuk orang berjalan, jalan kaki itu. Di pinggir-pinggir orang berjalan kaki itu buang air besar. Ah, ini yang ternyata akhlak yang nggak patut kita contoh. Sebagian akhlak yang nggak patut kayak contoh orang Arab itu. Makanya Rasulullah diturunkan di Makkah di kabilah Arab karena akhlaknya subhanallah.
akhlak naudzubillah. Itu kebagi sebagian, tapi sebagian juga bagus-bagus ada. Jadi kebanyakan. Ya maka Rasulullah diturunkan di sana, hanya Rasulullah yang bisa ngatasin. Nabi-nabi lain mungkin enggak ngatasin gitu. Ya, maka Rasulullah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya menyempurnakan akhlak karena akhlaknya terlalu parah. Ya saya bukti itu benar, ya Allah. Itu enggak ada di Indonesia. Indonesia masih mending, masih punya ini. Ya. Jadi di jalan-jalan buang air sembarangan itu enggak boleh. Mungkin di sini jarang kita temuin, tapi kalau daerah Arab, kalau kita masuk pelosok-pelosok jalan pejalan kaki yang jarang orang naik mobil, enggak ada pejalan kaki itu banyak. Wadilli, tempat berteduh. Wadilli orang tempat suka di situ, suka orang berteduh di situ, jangan dibuangin kotoran. Wasakfi, lubang. Ya, wasakfi itu lubang. Lubang apa aja jangan dibuangin air kecil, air besar apalagi ya. Nanti takutnya ada hewannya. Nanti membahayakan diri juga. Ketika ada hewan yang buas, ketika ada yang membahayakan loncat langsung ya berbisa, bahaya itu. Itulah. Untuk keselamatan binatang itu juga enggak bagus ya, sama-sama makhluk Allah. Untuk keselamatan kita juga enggak baik. Maka itulah dilarang sama Islam. Wala yatakallamu 'alal bal wal ghaid, ketika buang air kecil dan air besar jangan berbicara. Ya. Ini enggak berbicara, nyanyi malahan. Buang air besar malah ada nyanyi. Ya, bernyanyi. Malah ada yang selawat. Ya enggak terasa, kadang-kadang enggak sengaja itu. Intinya ketika buang air besar, buang air kecil jangan ngobrol. Jangan berbicara. Di sini mungkin enggak ada, kalau di sini kan biasanya satu-satu, kalau di pesantren biasanya itu berjajar-jajar. Ngobrol itu masih berkemungkinan besar untuk ngobrol. Itu berbicara itu masih kemungkinan. Sangat mungkin gitu loh. Ya. Kemudian wala yastaqbilus syamsa wal qamar, jangan menghadap matahari dan rembulan. Ya kalau kita menghadap matahari rembulan sama ke timur ke barat juga. Ya, wala yastadbiruhuma, dan jangan membelakangi apa matahari dan rembulan. Itu sama ke timur ke barat juga intinya. Baik, sampai sini wallahu a'lam bissawab. Silakan yang mau bertanya. Ya, kita nyuci di air ngalir ya. Ya, ya kan? Nyuci kotoran di air ngalir. Ya enggak apa-apa. Air ngalirnya orang di sungai nyuci bekas apa ya, bayi, buang-buang apa kotoran bayi atau kotoran siapa enggak apa-apa, dicuci di situ. Yang penting airnya ngalir. Ya, yang penting airnya enggak ngalir. Di sungai buang air jangankan dicuci, buang air di situ loh enggak apa-apa. Air kecil maupun air besar, orang dulu kan buang di sungai udah, tapi bersih terus sungai itu ngalir. Nah sekarang udah jarang kita temuin, walaupun di kampung itu jarang sungai yang bening yang bersih itu jarang. Nah enggak apa-apa, nah itu suci, tetap suci. Ya dulu itu sungai ini ada sungai, kalau anak-anak pesantren itu sungai ya enggak terlalu gede sungainya, 4 meter lah, tapi airnya bersih gitu. Kita wudu, depannya kotoran lewat, kotoran manusia lewat gitu Pak. Enggak apa-apa kita wudu, suci. Yang penting enggak kotorannya gini, enggak. Ya. Itu sesama, kalau air itulah kekuatan air yang ngalir, yang penting bersih. Kan kemarin sudah saya sampaikan. Ketika ada air ngalir, airnya lebih dari 2 kolam, ketika kita bau enggak bau, ya, kita rasa aja tetap rasa air, warna tetap bening, bisa kita gunakan. Itulah kekuatan air yang lebih dari 2 kolam, apalagi ngalir sungai. Kelihatan kotorannya aja enggak apa-apa, kita di sampingnya kita wudu. Ya? Itu. Apalagi nyuci, enggak apa-apa. Ya, di buang kotoran di situ aja enggak apa-apa, asal airnya ngalir. Tuh, itulah enaknya kita sungai itu bersih, air ngalir tadi bersih terus, ngalir terus. Ya. Nih, ketika bak ada bak ini, bak kamar mandi yang bak standar itu, ya ember bak itu kena air kencing, najis kan. Udah kerannya nyalain, set air alirin terus biar buang. Seret buang. Nah, jadi suci lagi itu.
ya, karena sudah ngalir airnya. Itulah kekuatan airnya kalau mengalir. Sampai sini kita tutup ya. اللهم اجعلنا اشرف كلامنا من الدنيا الذي انزلنا قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.